Pentas SEA Games 2023 menjadi panggung pertunjukan gelandang timnas U22 Indonesia, Marcelino Ferdinand. Bukan cuma soal performanya yang sukses membantu timnas Indonesia U22 meraih medali emas, namun aksinya di luar lapangan hijau juga menjadi sorotan. Hal itu termasuk aksi selebrasinya seusai kemenangan atas Thailand di final SEA Games 2023. Aksi Marcelino dilakukan setelah skuad Garuda Muda meraih juara di turnamen tersebut. Selebrasi gaya, goyang ular, tersebut sebenarnya menirukan aksi penyerang timnas Thailand Yotsakon Burapa. Yotsakon melakukan selebrasi tersebut saat tim Gajah Perang menyamakan kedudukan di laga final tersebut. Dia melakukan selebrasi di lapangan dengan mengajak beberapa pemain Thailand. Sementara itu, Marcelino Ferdinand menirukan aksi Yotsakon di ruang ganti tim Garuda Muda. Hal tersebut sempat jadi sorotan karena dianggap meledek pemain Thailand. Bahkan, aksi Marcelino sempat membuat media asal Thailand, thairat.co.th geram. Dalam salah satu artikel tentang selebrasi tersebut, mereka jika selebrasi tersebut merupakan ledekan untuk pemain Thailand. Pesepak bola Indonesia mengejek pemain tim nasional sepak bola Thailand. Setelah memenangkan final SEA Games 2023 dengan skor 5-2, tulis Thairat. Terkait selebrasi tersebut, Marcelino Ferdinand mengaku jika aksinya tersebut hanya bercanda. Apalagi, tensi di pertandingan cukup panas dan beberapa kericuhan terjadi. Dia menjelaskan jika hal tersebut hanya euforia setelah bisa meraih kemenangan atas Thailand. Tidak, itu bercanda, tapi sekalian tensi lagi tinggi dan suasananya juga begitu. Kita cair aja, kata Marcelino Ferdinand dilansir bolasport.com. Pemain asal klub Belgia KMS Kadeinze ini menjelaskan jika dia menirukan selebrasi yang dilakukan oleh Yotsakon Burapa. Namun, dia menegaskan tidak berniat merendahkan karena hanya bercanda soal selebrasi ini. Marcelino sendiri termasuk salah satu pemain yang cukup ekspresif saat melakukan selebrasi. Ya, saya lihat dia juga. Dan itu lucu. Jadi saya langsung ikutin aja. Selebrasinya lucu, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!